Peralatan digital senilai ratusan juta rupiah raib di gondol komplotan pencuri di Cilandak, Jakarta Selatan. Naas, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur, tewas dianiaya perampok di rumahnya. Warga Yogyakarta edarkan narkoba yang dikemas cemilan keripik pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selain tiga berita tadi, kami juga akan hadirkan berita seorang pemotor yang nekat mencuri satu jerigen minyak goreng dengan modus pura-pura jadi pembeli. Bersama saya, Aldi Hawari, inilah Lintas Kriminal selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali Lintas Kriminal dari Jakarta. Ada sebuah kantor rumah produksi di Jalan Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan yang disatroni komplotan pencuri. Dan gak main-main kerugiannya, peralatan digital senilai jutaan rupiah seperti kamera dan lensa raib dibawa pelaku.